Pasirnya nggak putih. Kayaknya nggak jauh bisa dipiralkan. Iya. Whoa, whoa, whoa.
Bisa gue lagi di Bali nih. Belum balik gue, mau ketemu lumba-lumba. Ini ada lumba-lumba di sana. Yang lagi lumba-lumba nih, buaya. Buaya rasin. Enggak, buaya rasin. Di tanah di pasir situ, dia bikin diinjak kakinya, bikin lock. Oh. Sorry. Kita telepon orangnya tadi. Kita balas sih story-nya ya. Lagi ikutin trend. Boleh. Ya kan? Ini normal dipakai di Jawa begini pak. Kecuali Selatan gak gini. Selatan lebih parah. Di Jogja om ada namanya Obelix Sea View.
Itu bagus banget. Obelix bagus lalu. Banget. Jogja mana dulu? Jogja. Jogja, oke. Okay. Obelix Sea View. Wah. Dia di cliff gitu. Sampingnya laut, pantai, pemandangan drone bagus banget. Jogja tuh. Nah, kalau mau ke Jogja, kamu mau ke situ. Next list. Gua ke Jogja September. Iya. September tuh gua full. Full semua weekend-weekendnya semuanya gua ke Jogja. Ke Bandungan, Bendungan, apa itulah pokoknya yang gak tau. Mobil, motor, mobil lagi, bis. Oh, bolak-balik gitu. Iya, weekend doang, full. September gitu. Gila, udah terus ya? Udah. Ya kan, gue sepengen ya. Bipen. Di kantor? Bipen enggak. Oh iya lagi. Nanya event kantor. Ini karyawan bokap aku. Gimana sih lo? Event kantor kan? Kantor siapa? Oh iya. Sangat. Itu ngapain? Event apaan? Ya sambingan. Enggak. Ya gratis. Ya itu dapet. Bawa tour. Enggak, aku gak bawa tour. Jadi ada kayak serta panggung lah gitu. Kalian jalan-jalan aja. Rame-rame itu semobil? Semobil enggak, 3 orang. Ke sini bro, ambilin gua situ foto bentar. Oh iya. Mobil yang pertama mobil cewek gua. Yang dibayarin full tanpa bensin, apa namanya? Bensin tol. Ya udah, ikut aja. Kalau mau ikut, gak tau ada masih motor apa enggak. Iya. Soalnya barang kan, kita bawa barang. Jadi pulangnya gua naik kereta. Biar gak ikut lagi. Bisa. Naik sleeper lah. Berapa jam itu? Hah? Berapa jam? Gue terakhir ke Jogja.